Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Kapten Haikal pun datang untuk menyelamatkan. Aduh, kamu jangan ganggu para nelayan-nelayan itu. Atau enggak, kalian akan berhadapan dengan kita. Kalian itu belum tahu siapa kita. Ini tuh urusan orang dewasa. Anak kecil gak usah ikutan. Yaudah kalau gitu, kalian lawan kami. Baru ya. Oh, ayo. Siapa takut? Kamu lawan aku. Makasih ya teman-teman. Ya, sekarang Haikal nggak jadi sedih lagi. Makanya Kal, lo orang nggak usah bersedih lagi. Walaupun orang tua kamu udah wafat, kan kamu masih punya kita orang, ya kan? Iya. Iya. Ustazah, Mr. Sergei, Pak Sekiti, Positi, Santriwati semuanya. Tapi Haikal punya satu informasi yang penting banget. Alhamdulillah teman-teman, ternyata ibu Haikal, ayah Haikal, sama adik Haikal yang bernama Raffi masih sehat walafiat, masih hidup, gak meninggal. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz Zaki, bisa sedikit memberikan tausiahnya di depan. Oh ya bisa dong pasti Ustaz Ridwan. Ustaz Zaki ini merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Islam di Kairo. Untuk urusan ceramah ya pasti sudah materinya luar biasa. Bukan begitu Ustaz Zaki? Ya. Apa saya bilang? Ada kesempatan ada nurut. Siapa itu pandai ceramah? Bener juga kata si Bedul. Kalau Ustazah Nurul dengerin tausiah Ani, dia bisa jatuh cinta sama Ani. Tapi Ani kan kagak bisa kasih tausiah. Gimana dong?
aneh bersedia, Ustadz Ridwan, Ustadz Musa. Alhamdulillah. Aneh permisi dulu kalau begitu. Ya. Mau kemana? Aneh mau cari ilham. Hah? Jadi aneh nggak mau sesuatu yang aneh sampaikan itu tidak bermanfaat bagi semuanya. Oh, iya. Silakan. Dul, nanti ente bantuin aneh. Jadi tausiah aneh lancar, ya. Iya, Bos, bantuin, tapi caranya gimana, Bos? Gini, handphone ente telepon aneh. Nih, ane kan punya bluetooth. Iya, Bos. Ane fakin nih bluetooth, ane jawabnya dari bluetooth.